Langit, apakah kamu bisa turunkan BGL? Aku ingin kaya tanpa harus menguli. Aku ingin seperti Exaudia tanpa harus menguli. Sub 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 subscribe. Halo guys, halo, kembali balik lagi bareng aku di sini di game Growtopia Indonesia ya guys ya. Dan hari ini seperti biasa saya bakal membuat lagi video tentang Growtopia, dan sekarang ini berbeda guys. Kali ini bukan profitan, tapi sekarang saya bakalan melakukan series ya guys ya. Series Road to DCS guys ya. Jadi saya bakalan membuat Road to DCS dari berapa WL? Gua punya 16 WL ke DCS gitu guys. Dan langsung saja kita bakalan ke videonya. Dan langsung saja kita bakalan ke video pertama guys ya, atau episode pertama. Jadi gue bakalan membuatnya itu berpart-part ya guys ya. Jadi sampai, ya gak tau lah, sampai beres. Mau berapa episode pun terserah gue ya guys ya. Yang penting kalau udah ada di CS, videonya atau episodenya selesai dan kita lanjut ke yang lainnya, misalnya Sorrow atau Gaut. Dan langsung saja kita bakalan mulai series yang pertama atau episode pertama. Saya jadi episode pertama ini gue mau bakalan bakalan membuat World Farm dulu ya guys ya. Karena ya farm yang Break Emas Devan itu nggak akan kupakai, jadi saya bakalan membuat world baru lagi ya. Dan saya sudah mempertimbangkan namanya atau sudah membuat namanya ya guys ya. Jadi namanya itu adalah wait guys. Nah ini Kanyut Baik ya guys ya. Jadi ya wordnya itu Kanyut Baik. Jadi saya bakalan membuat farmnya di sini, membuat farm untuk seriesnya di sini guys ya, untuk membuat videonya nanti di sini. Dan ini belum beres, dikit lagi, aduh males banget. Jadi gua bakalan beresin dulu dan langsung kita bakalan membuat wordnya guys ya. Let's go dah. Oke guys, jadi 16 WL ini gua bakalan membuat ya untuk word ini guys ya. Jadi modal untuk membuat word ini adalah 16 WL. Jadi kita bakalan membeli dulu yang namanya pintu guys, yang bisa memindahkan pintu atau door mover ya kalau nggak salah. Kita ke Bui DM dulu, let's go dah. Oke guys, jadi gua bakal membeli dulu door movernya guys ya, satu aja jangan banyak-banyak. Jadi langsung saja kita bakalan beli 1 WL. Berapa harganya sekarang? Kayaknya 4 WL deh kayaknya ya. Oke guys, saya sudah membeli yang namanya door mover ya guys ya, 3 WL. Dan tadi itu ada kelebihannya guys ya, atau more-more-nya nggak tahu apa artinya. Dan gue kasih yang namanya apa sih, skateboard ini, snowmobile, sama yang si Kiyomasa itu, Oi Kiyomasa lah pokoknya, itulah yang wibu-wibu guys, yang topeng. Dan sekarang kita bakalan pasang ya guys ya. Oh iya, btw untuk bentuk farmnya seperti ini, jadi simple, gua mah nggak ribet-ribet gitu. Jadi gue udah bikin biar nggak ribet gitu, biar langsung jadi kalau udah ini guys, biar nggak kelamaan lah. Kalau sambil record sambil membuat word farm, gue pusing sendiri anjing, nggak bisa ini guys, nggak bisa konsentrasi gitu anjay. Jadi gue bakal pasang door movernya dari sini guys. Lep lah, kok nggak bisa nih, kok nggak bisa guys. Oh wait guys, harus begini kah? Lep. Oh oke, okay, sudah. Dan udah seperti ini guys ya, door movernya sudah saya seperti ini, udah dipindahin. Dan ya enak gak sih guys. Dan gua bakalan lanjutin untuk membuat storage nya guys. Ini kan ada 1 2 3 4, jadi gua bakalan membuat 8 storage guys. Let's go dah. Untuk storage nya seperti ini ya guys ya, jadi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan gua kasih ini. Dan sisa WL gua 12, dia 12 anjing, balelol, what the fuck bro, aduh astagfirullahaladzim, jangan berkata kasar guys. Jadi gua tuh beli Dragon Gate ya guys ya, 10 per 1,
dan ya gua pakai aja, jadi sisa WL gua 12 gitu, maksud saya begitu guys ya. Dan sekarang gua mau bikin tempat breaknya guys, di sini tempat breaknya. Jadi kalau kalian mau bisa atau mau bantu gua, jadi bolehlah kalian bantu gua untuk ngebreak gitu ya, biar cepat gitu kan. Jadi di sini nanti gua bakalan bikin, sekarang bikinnya, sekarang aja bikinnya guys. Let's go dah. Gua bakalan bikin tempat breaknya guys. Let's go. Guys, jadi sudah beres. Jadi seperti ini tempat breaknya, cuma satu baris, karena kalau dua baris nggak cukup anjing tempatnya, jadi nggak apa-apa ya guys ya, dua baris. Dan ya seperti ini guys bentuknya, jadi gua nggak bakalan ribet-ribet bikinnya. Dan tinggal udah tinggal beli fan, nanti untuk fannya gua taruh di sini. Oh ya, mau beli door dulu, wait guys, gua mau beli door dulu ya, ada door spesial pokoknya gua bakalan beli dulu. Oke guys, jadi ini gua bakalan membuat door ini untuk langsung ke sini guys, untuk langsung ke tempat ini ya nantinya. Jadi gua bakalan nantilah gua tunjukin, kalau udah jadi gua bakalan skip aja guys ya, kalau udah jadi sepenuhnya gua bakalan tunjukin kepada kalian ya. Let's go dah, gua bakalan skip aja untuk pembuatannya guys, karena susah nih mikir membuat frame sambil record sambil ngomong, susah cowok. Jadi gua bakalan skip aja untuk kali ini guys. Let's go dah. Oke guys, saya sudah beres ya guys ya, mendekorasi world saya gitu kan, dan sudah jadi ini. Dan ya beginilah guys hasilnya, simple guys ya. Jadi ya seperti ini, bisa kalian nilai sendiri. Kalau menurut gua sih, menurut gua pribadi bagus lah ya, karena buatan gua sendiri gitu kan. Dan di sini ini tuh belum jadi ya guys ya, kalau platformnya, karena habis DL gua, WL gua habis guys, semuanya habis, 16 WL habis anjing dipakai ini semua. Yang paling mahal itu ini guys ya, ini jam itu nih guys ya, ini ya, jam ini mahal anjing, waduh gila mahal banget. Jadi ya 3 WL ya, gua beli 3 WL habisnya sama itu yang paling mahal 3 WL guys. Jadi seperti ini hasilnya guys, lihat apakah bagus menurut kalian guys. Simple sih guys ya menurut gua, tapi ya enak lah ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke sini itu, ke world ini itu, tinggal isi ini guys, password door. Jadi ya baca sendiri passwordnya apa, untuk kuda ya guys ya, untuk kuda pokoknya itulah, gua gak mau sebutin. Pokoknya kalian kalau mau ke sini tinggal tulis aja yang namanya seperti ini guys ya, ingat kuntul kuda, langsung ke sini masuk ya. Kalau kalian mau ke lobby, lobby nggak tahu apa namanya, lobby lah ya, gua sebut aja lobby, ke sini guys ya kalau kalian mau masuk. Dan ya sudah beres guys ini untuk pending, pendingnya belum ada karena kekurangan modal. Ini untuk kalian mau tulis-tulis apa, mau donate terserah kalian guys ya. Seperti ini simple, udah jadi, tapi atasnya belum jadi, platnya belum jadi. Jadi ya udahlah segini aja guys ya untuk video kali ini. Oke guys, untuk episode kali ini seperti ini aja, untuk membuat framenya belum jadi, nanti kita teruskan di next video ya guys ya, untuk mencari profitannya di next video juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next time guys. Bye bye semuanya.